Salah seorang pelaku anu dierong nyulik budak di Kabupaten Cianjur dirogahala ku warga. Aparat TNI jeung polisi kungsi kawalahan nalika ngevakuasi pelaku anu dibawa kana mobil patroli pikeun diamankeun. Nya kawas kitu warga nu meupeuskeun kakesalna ka DP umur 37 tahun, pelaku anu dierong nyulik MS umur 11 tahun. Eta kajadian teh karandapan poe Rebo mangkukna. Sapoe satu tasna pelaku diamankeun ku anggota Polsek jeung Koramil, satu tas korban kapanggih ku warga di salah saeji masigit di Kecamatan Sukaluyu. Pelaku satuluyna ditepungkeun jeung korban di kantor desa Ramasari, Kecamatan Bojong Picung, tapi pelaku teu daek ngajawab pananya petugas tur kawas anu api-api siwa. Eta ateh ngabalukarkeun warga ngarasa kesel tur saharita ngarempung pelaku. Balukar warga rea nu daratang turta ngarasa leuwang kana kasalametan pelaku, petugas polisi ti Polsek Bojong Picung diwogan ku anggota Koramil saharita ngaevakuasi pelaku ka kantor Polsek. Kapolsek Bojong Picung AKP Acanana Suryadi nandesgen kiwari pelaku masih diperiksa, tapi dinasaban pananya jawaban pelaku lanca linci. Rarancangna polisi bakal mariksa kajiwaan pelaku pikeun maluruh naha pelaku nya siwah atawa ukur api-api. Kita amankan, alhamdulillah tersangka aman, baik-baik. Saat ini pelaku masih kita dalami, sekalian kami juga koordinasi dengan ahli jiwa, karena ada kabar atau ada informasi dari beberapa saksi, salah satunya adalah ketua RW, kemudian warga di sana, bahwa pelaku diduga memang ada kelainan jiwa sejak kecil, sejak SMP, memang sempat sekolah SMP Pak ya. Waktu sekolah itu memang ada sedikit kelainan jiwa. Nah ini kita akan dalami, kita akan koordinasi dengan dari ahli, ya ini ahli jiwa, karena yang berhak menentukan dia sakit jiwa atau tidak normal itu ada ahli. Sejeroning kitu kaayaan korban satu tas dibawa pelaku kukurilingan bari tumpak motor kiwari dina kaayaan sehat tur teu kuakieu. Sanajan kitu korban masih ngarasa gegemeun. Heri Setiawan, Bandung TV.